Halo Sobat Tripper, selamat pagi. Ini adalah rutinitas pagi kita berangkat kerja sambil iseng kita buat vlogger. Seperti ini adalah Jalan Raya Gajo ya kalau salah, arah Pancoran. Ini review ini jalan-jalan layang Pancoran sudah resmi dibuka. Dan ingin ngasih tahu ini sebenarnya semua, makanya saya buat video ini. Dan ini diambil tadi pagi, tepatnya jam 8-an lah, orang berangkat kerja. Sambil kerja kita videoin dulu. Resmi dibuka tanggal 16, tanggal 15-nya uji coba, tanggal 16-nya baru dibuka, dan kebetulan tanggal 16-nya nggak bawa ya, hari ini baru bisa buat ini testi jalan jalan layang Pancoran. Estimasi lewat sekarang, kalau lewat sini cukup. Nah ini tuh udah kita mau masuk jalan Pancoran nih, jalan layangnya memangkas waktu sekitar 15 menitan, 10 menit 15, soalnya lampu merah di Pancoran ini tahu sendiri sangat lama. Wih, dengan adanya jembatan ini, wih, luar biasa enaknya. Jadi tak perlu menunggu lampu merah di Pancoran, langsung aja tancap gas ke arah Gatsu, arah Tendean ataupun ke Selipi. Tinggal cas atau Senayan, tinggal cus saja. Jalannya lumayan panjang. Seperti ini wujudnya. Yang mau nyoba silahkan. Sudah resmi dibuka untuk umum. Nah, monggo. Dan untuk melengkapi videonya, saya lampirin video juga dari arah sebaliknya, itu Selipi Pancoran. Semoga informasi sedikit ini membantu bagi teman-teman yang memakai selain layang kereta Pancoran, maka jalan sebaliknya sini ini kemarin dari Cengkareng dan Bawamukti montornya beda, biar ini terutama ini daerah habis Taman Kara arah Selipi arahnya lampu merah. Ini karena weekend lalu ini saya pas ke Semarang kemarin weekend, jadi sepi. Dari Pancoran sampai Selipi sampai anu butuh waktu berapa menit? 15 menit ya, 15 menitan nggak ada, malah cepet banget. Oke, udah segitu aja. Ini cuma informasi tentang flyover Pancoran yang sudah dibuka. Yang mau nyoba Pancoran flyover atau jalan layang Pancoran yang dibuka per tanggal 16 Januari 2015, silahkan. Dan bagi kalian yang ingin mencari info tentang jalan-jalan khususnya, bisa datang ke blog keepjalanjalan.com. Informasinya cukup lengkap lah, karena dari dulu kita nulis tentang traveling ya, tentang kita kondisinya lengkap lah, lumayan lah ini dari Sabang sampai Merauke. Oke, see you guys, terima kasih yang sudah menonton video vlognya. Selamat beraktivitas, sukses. Dan hari ini peraturan YouTube kita baru, yaitu barang siapa yang mau menjadi apa di YouTube harus seri musik ya, mengingat ada ini juga ini dibari 300-an segi yang nonton ya, bantu sub-sub gak apa-apalah ditung-tung. Sangat sangat berat, nanti pasti
ini channel ini yang baru kami setting dan syuting juga masih bisa dilihat ya. Oke, see you guys, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jalan-jalan, jangan lupa kalau jalan selalu buang sampah tempatnya dan tanam rumah. Oke, see you.